Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua para pelajar dan atau murid-murid. So, hari ini saya Cikgu Muhammad Hafiz bin Wahid Anwar dari SMK Parlimen Bukit Gentang, Parlimen Perak dalam subjek matematik tambahan additional matematik 3472 dengan sediakan SKSSN 3/5 akan membincangkan bab 3 iaitu pengamiran di bawah satu standard kandungan iaitu 3.3.5 untuk menentukan isi padu janaan bagi suatu rantau yang dikisarkan pada paksi X atau paksi Y. Jadi kriteria kejayaan pada kali ini adalah murid dapat menghuraikan dengan betul kehendak dua soalan melalui proses selam. Itu senarai, lakar, label, seterusnya menentukan. Dan murid juga akan dapat membina langkah penyelesaian atau proses penyelesaian yang betul bagi dua soalan tersebut berdasarkan maklumat proses selam. So, kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan proses selam. Seterusnya kita akan lihat pada soalan pada kisaran paksi X dan seterusnya kita menyelami atau kita selam pada kisaran paksi Y. Selam yang kedua, apa itu proses selam? Yang pertama, merujuk kepada senarai persamaan yang membatasi kawasan janaan. Seterusnya, yang kedua ialah lakar dan label rajah kawasan janaan yang terlibat sahaja bersama dengan paksi yang dikisarkan. Rajah juga boleh lukis ataupun lakar lebih daripada satu paksi jika berlaku kekeliruan dengan kawasan janaan tersebut. Seterusnya, yang ketiga iaitu M, menentukan nilai had atau ungkapan yang kita perlukan bagi menggantikan nilai-nilai tersebut atau ungkapan tersebut ke dalam rumus isi padu janaan yang betul. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, tulislah rumus isi padu janaan berdasarkan paksi kisaran. Okay. Contohnya jika kita ada soalan, yang melibatkan persamaan Y sama juga dengan X kuasa 2 iaitu satu lengkung, dan kita juga ada persamaan Y sama dengan 4 iaitu garis yang mendatar. Jadi kawasan kuning adalah isi padu janaan rantau kuning yang dikisarkan 360 darjah, dan seterusnya isi padu biru akan melibatkan kisaran pada paksi Y. Jadi diingatkan di sini rumus kena ingat. Jadi untuk pada paksi paksi X, rumusnya adalah I, si padu adalah sama juga dengan pi gamma A sehingga B, had awal sehingga had akhir bagi Y kuasa 2 terhadap DX terhadap X, manakala bagi paksi Y, pi gamma daripada had awal sehingga had akhir X kuasa 2 DY. Baiklah. Jadi kita tengok pada soalan pertama. Soalan pertama, kita nak selam pada kisaran paksi X. Rajah di bawah menunjukkan graf 2X tambah Y kuasa 2 sama juga dengan 8. Maka di sini, soalan berkehendakkan sisi padu, hitung isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau belurit dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Okay, bagi pelajar-pelajar yang keliru, maka kita boleh gunakan proses selam. So, ingat balik proses selam yang pertama, SE, kita cuba senaraikan. Jadi di sini kita senaraikan apa yang kita ada ataupun kita jumpa iaitu 2X tambah Y kuasa 2 sama dengan 8. Dan kita juga tahu bahawa perkara itu dikisarkan, rantau itu dikisarkan pada paksi X. So, kisar pada paksi X. Kita boleh senaraikan apa saja maklumat yang kita jumpa untuk seterusnya lakar.
ataupun sudah diberi gambar rajah, jadi kita boleh label. Jadi di sini kalau nak lakar semula pun tak menjadi masalah kerana lakaran atau lukisan tidak diberikan markah. Jadi kat sini cikgu lakar semula pun yang dikisahkan adalah pasti X. Jadi kita tunjukkan bahawa dikisah pada pasti X. Seterusnya kawasan blurik akan melibatkan graf tersebut sahaja. So graf yang di atas ini iaitu 2X tambah Y kuasa 2 sama dengan 8. So dikisahkan. So maklumat yang kita perlu tahu di sini, kita perlu tahu labelnya adalah kosong sebab dia adalah titik asalan. Maka kita hanya akan tengok kawasan pasti X. So nilai yang diperlukan pada pasti X dekat sini adalah nilai pintasan X tersebut. Jadi kita tidak ada nilai lagi. Jadi kita boleh letakkan sebagai A untuk awal. Okay. Untuk awal lah. Penilaian bukan had awal. Okay. Untuk kita letak saja A. Nak letak huruf lain pun tak ada masalah. Okay. Jadi saya letak huruf A, maka proses seterusnya iaitu M, iaitu kita menentukan. Jadi untuk menentukan, okay, kita perlu tahu rumus. Jadi rumus I adalah sama juga dengan pi kamiran daripada kosong sehingga A. Okay, seterusnya kita perlukan persamaan Y kuasa 2 kerana dikisahkan pada pasti X. Jadi kita cuba dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Jadi di sini M kita menentukan maklumat-maklumat yang kita perlukan. Jadi di sini kita boleh tengok kita tidak ada nilai A. Itu yang perkara pertama. Perkara kedua, kita perlukan persamaan Y kuasa 2. Jadi di sini kita boleh tentukan terlebih dahulu. Jadi macam mana nak cari A? Jadi untuk cari A, sekali lagi kita lihat pada rajah yang kita lakar, A berada pada pintasan X. Jadi apa yang ada dekat pintasan X? So untuk perkara pertama, so Y mestilah bernilai kosong. Maka di sini 2X sama dengan 8. Okay, 2X sama dengan 8. Maka X kita akan peroleh nilainya 4. Maka di sini nilai A adalah 4. Yang seterusnya kita perlukan persamaan Y kuasa 2. Persamaan yang kita ada adalah 2X tambah Y kuasa 2 sama dengan 8. Maka di sini yang kita perlukan adalah Y kuasa 2. Maka Y kuasa 2 sama juga dengan 8 tolak 2X. Okay. Setelah selesai proses selam, maka bolehlah kita menulis langkah kerja yang betul untuk selesaikan soalan ini. Okay, jadi untuk soalan ini, kita akan tulis langkah kerjanya. Isi padu janaan adalah sama dengan pi kamiran daripada kosong sehingga 4. Y kuasa 2 kita adalah 8 tolak 2X. Dx. Sini kita buat proses pengamiran tentu, ya, pengamiran tentu, ya. So 8 akan jadi 8x, 2x akan jadi kuasanya bertambah, jadi 2x kuasa 2 bahagi dengan kuasa baru, jadi bagi 2. So hadnya adalah 4 dan juga kosong. Maka di sini kita boleh ringkaskan 2 bahagi 2, so dapat 1, maka yang ada adalah X kuasa 2. Seterusnya kita perlu buat gantian nilai. So gantian nilai yang pertama adalah gantian nilai 4. So 8 darab 4 tolak dengan 4 kuasa 2. Dia tiada bahagi, ya, sebab dah hapuskan. Jadi tolak dengan gantian kosong, kita akan dapat nilai kosong. So di sini kita terus selesaikan dan kita akan peroleh jawapan akhir iaitu 16 pi. Okey. Di unitnya unit
Padu. Kita akan tengok pada soalan seterusnya, iaitu kita nak selam bagi kisaran soalan yang melibatkan kisaran pada paksi Y. Sekali lagi, selam, apa itu selam? So, selam adalah SE kita senaraikan. So, kita senaraikan. Jadi, kita tengok apa yang kita jumpa. Tapi sebetulnya kita perlulah membaca soalan dengan jelas. So, rajah di bawah menunjukkan lempung 2Y sama dengan 18 tolak 3X kuasa 2 yang memintas spasi X pada titik A dan memintas spasi Y pada titik B. Seterusnya, hitungkan isi padu janaan dalam sebutan I apabila kawasan berluri dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Okey, jadi untuk senarai kita lihat kita ada 2Y sama juga dengan 18 tolak 3X kuasa 2. Dan kita juga ada titik B. So, B koordinatnya XY. Samalah juga dengan A. XY. Kenapa cikgu letak XY? Sebab kita tidak ada lagi nilai. Okey, belum ada nilai. Dan seterusnya kita cuba lakar. Jadi di sini lakaran sudah ada. Jadi kita juga boleh guna saja terus. L di sini kita tak anggap sebagai lakar. Kita akan anggap sebagai label. Jadi untuk label maksudnya kita label terlebih dulu nilai kosong di sini. Kemudian kita perlu tengok paksi di sini, paksi Y. Jadi yang nak dikisarkan adalah paksi Y. Jadi kita perlu tengok mana? Kita perlu tengok paksi Y sahaja. Kita tak perlu tengok paksi A. Jadi A kita tak perlu cari. Jadi A kita boleh abaikan di sini dalam penyenaraian tersebut. So B di sini, apa berlaku dekat B? Koordinat B berada pada pintasan Y. Jadi pintasan Y, so X mestilah kosong. Jadi pelajar yang cekap automatik akan tahu bahawa bila X sama dengan kosong, apa nilai Y kita. Okay, jadi sini kalau tak tahu lagi, pelajar masih keliru. Jadi tinggalkan terlebih dulu, kita boleh letak B dekat sini. Okay, kosong B. Tak ada masalah. Okay, seterusnya iaitu M. M adalah kita nak menentukan sebelum kita membuat langkah kerja. Jadi M kita perlu tahu rumus yang betul iaitu I, isi padu janaan mestilah pi dan dikisarkan daripada had kita dah ada. Jadi kita masukkan daripada kosong. Bila kita dah ada kita masukkan kosong sehingga B. Kita tak tahu lagi B. Kemudian kita perlukan persamaan X kuasa 2 dan dikisarkan pada paksi Y. Jadi mesti DY. Tolong hati-hati untuk paksi Y. Okey, pastikan DY. Maka di sini yang kita nak kita cari adalah perkara pertama kita nak cari benda ni. Okey, nilai B. Seterusnya kita nak cari yang kedua, kita nak cari persamaan untuk X kuasa 2. So untuk pertama kita dah tahu tadi koordinat dia adalah kosong B. Jadi X itu kosong. Maka bila X sama dengan kosong, apa yang berlaku adalah 2Y sama juga dengan 18. Sebab negatif 3 darab dengan kosong kuasa 2 dah habis. Okay, jadi Y kita akan dapat 9. Maka kita tahu bahawa B adalah 9. So, B adalah 9. Yang seterusnya kita perlukan, ini perkara pertama. So, perkara kedua kita nak tahu X kuasa 2. Jadi kita ada persamaan 2Y sama dengan 18 tolak 3X kuasa 2. So, di sini kita akan cari X kuasa 2 sahaja. So di sini ada X kuasa 2. Maka 2Y tolak 18. Okay, sama dengan negatif 3X kuasa 2. Maka untuk dapatkan X kuasa 2 samalah juga dengan
negatif 2 per 3 Y tambah 18 per 3. Okay, 18 per 3. Jadi kalau kita ringkaskan, maka kita akan dapat X kuasa 2 adalah sama juga dengan samalah juga dengan 6 tolak 2y per 3. Jadi ini adalah persamaan yang kita perlukan. Okey, maka bila kita dah ada semua maklumat, maka kita boleh bina langkah kerja yang betul, iaitu isi padu janaan adalah I sama juga dengan pi daripada 0 sehingga 9. Di sini x kuasa 2 adalah 6 tolak 2y dy per 3 dy. Maka kita boleh sambung dengan proses pengamiran pi. Untuk kamiran yang berlaku adalah kamiran tentu, maka 6y. Perlu ingat, bukan x, pastikan tulis betul. Mesti tulis y, tak boleh tulis x. So, 6y tolak dengan 2y kuasa 2. Di bawah bahagi itu memang dah ada 3, tapi kita masih perlu bahagi dengan 2. So, kita tetap macam tu. Okay, seterusnya, artinya adalah daripada 9 hingga 0. Okay. Had atas 0, had bawah. Had atas 9, had bawah 0. Maka di sini, ini darab ya. Okay, ini darab. Ini sumber darab. Betul. So, di sini kita boleh ringkaskan. Okay, 2 bahagi 2. Maka yang tinggal adalah 6y tolak y kuasa 2 per 3. So, jadi, sini kita kamerkan. Dah selesai proses kami, kita perlu buat proses gantian. So, untuk gantian nilai, kita akan gantikan nilai 9 ke dalam setiap y yang ada. Jadi, 6 darab 9 tolak dengan 9 kuasa 2 bahagi 3. Okay, itu untuk gantian 9. Jadi, kita cubah. Jadi, gantian kosong. So, bila kita ganti kosong, 6 darab kosong, dapat kosong. Y kuasa 2, kosong. Okay, kosong, kuasa 2, kosong, bahagi 3, tetap kosong. Maka gantian kosong, nilainya kosong. So, bila dah ada semua ni, apa yang kita perlu buat adalah mengira sahaja dengan betul. Maka di sini, okay, boleh kira dengan kalkulator untuk dapatkan jawapan tadi. Jadi, 6 darab 9. Kemudian 9 kuasa 2 bahagi 3. So kita tolak. Kemudian kita tolak dengan kosong. So tak jadi apa-apalah. Masih kosong di situ. Okay. Jadi apa yang kita akan dapat? So nilai yang kita akan dapat adalah 27π. Okay. Unit padu. Okey, untuk ni dulu. Okey, maknanya kita akan peroleh jawapan 27π. So, jangan lupa unit pi. Selap. Okey, sebagai penutup. Okey, harapan cikgu agar semua pelajar dapat amalkan proses selam, ya, bukan selap. Selap yang lama. So, selap sebagai satu langkah permulaan. Okey, ingat ya, langkah permulaan. Untuk menguasai teknik penyelesaian masalah yang berkaitan dengan isi padu janaan. Bagi pelajar yang tidak mempunyai masalah, mungkin proses selap tak perlu nak dilaksanakan. Tapi bagus bila dilaksanakan sebab
Perkara pertama dalam matematik tambahan ialah mesti conteng. So kalau tak conteng, kita tak tahu nak mula di mana. So bila kita dah conteng, maka mungkin idea akan datang. Macam mana nak selesaikan masalah yang diberikan. Dan seterusnya, saranan cikgu agar semua pelajar terus bersiap sedia dari sekarang dan tidak menunggu sehingga saat akhir baru nak membuat ulang kaji dan juga latihan. Okay, jangan tunggu sehingga tarikh-tarikh dah hampir SPM. Okay, dan seterusnya untuk matematik tambahan admit, terutamanya diharapkan semua pelajar ulang kaji, buat soalan setiap hari. Tak banyak, cuma carilah minimum 10 markah untuk dalam tempoh 1 hari. Pelbagaikan topik, pelbagaikan subtopik yang diulang kaji hari demi hari, ataupun boleh buat 1 minggu 1 topik. Okey, untuk setiap hari insya-Allah akan beroleh kesudahan yang terbaik di hujungnya nanti. Sekian saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.